Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang mendung ini, yang udah mulai cuplak nih teman-teman, saya berada di area Tunggilis untuk melihat langsung aktivitas-aktivitas di area Tunggilis ini. Kebetulan untuk aktivitas di Tunggilis ini lumayan cukup ramai karena di sini terlihat jelas ada kurang lebih 7 alat berat di sini teman-teman, sedang merapikan tanahnya, yang sedang meratakan juga tanahnya. Mantap sekali. Dan saya juga melihat balok bajanya udah mulai terpasang nih teman-teman di jembatan Tunggilis. Progres yang sangat cepat dan sangat signifikan. Untuk itu saksikan terus penelusuran saya, update saya dari area Tunggilis ini. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya untuk mendukung channel Cowboy Spur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Cowboy Spur yang selalu update tentang aktivasi jalur Cibatu Garut. Di pagi yang mendung ini dan udah mulai gerimis nih teman-teman, saya berkesempatan ada di area Tunggilis karena di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu diupdate bagi teman-teman. Dan terlihat jelas juga di sini banyak alat berat nih teman-teman. Ada sebuah beko, bulldozer, setum, kurang lebih di sini 7, dan satunya lagi sebuah kren, berarti 8 nih untuk di area Tunggilis ini. Sebuah beko juga di sini sedang merapikan untuk saluran airnya atau untuk drainasenya. Tapi di sini udah mulai terlihat sirtunya itu udah mulai diratakan, berarti ini teman-teman. Berarti udah tahap sirtu, tinggal batu balas, langsung pemasangan bantalan beton dan juga relnya. Ini adalah progres yang sangat signifikan untuk area Tunggilis ini. Semoga saja progres aktivasi jalur Cibatu Garut ini berjalan dengan lancar dan para pekerja pun diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Untuk progres jembatan Tunggilis, saya lihat udah mulai terlihat terpasang, balok bajanya pun udah mulai menempel di pilar jembatannya nih teman-teman. Dan saya pun rencananya akan mengupdate untuk area jembatannya. Mantap sekali. Bagi teman-teman yang belum subscribe tombolnya, jangan lupa ya diklik, karena dengan itu berarti teman-teman telah mendukung channel Cowboy Spur. Mantap. Nah, sekarang saya berada di area jembatan Tunggilisnya. Terlihat sekali oleh teman-teman, sebuah kren masih standby di area sini dan juga balok baja pun sudah mulai terpasang. Jadi ini tinggal tahap pengecoran pilar jembatannya nih teman-teman. Untuk pilar jembatannya yang 1, 2, 3 tuh, lihat tuh. Jadi tinggal tahap pengecoran yang atasnya. Mantap sekali nih progres untuk jembatan Tunggilisnya. Semoga saja pihak-pihak yang terkait diberikan kesehatan juga. Makasih banyak ya, saya merasa bangga. Ini adalah dekat area Tunggilis. Para pekerja yang berbeda bagian ini sedang merapihkan atau sedang stapling rel 42-nya untuk pemasangan rel. Mantap sekali. Tuh, relnya udah mulai berjejer di sini, berarti tinggal tahap masuknya batu balas. Beuh. Terasa mimpi untuk kreativasi jalur Cibatu Garut ini sangat cepat sekali. Mantap. Hujan pun turun nih teman-teman. Aduh, tapi tak apa-apalah, demi teman-teman saya kehujanan sedikit, asalkan saya diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saya akan mencoba mendekat nih teman-teman. Dan terlihat di sini juga balok bantalan kayunya udah mulai dijejerkan atau udah mulai diukur-ukur ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini bantalan beton, bantalan kayunya udah mulai nih teman-teman nih, udah mulai dijejerkan. Mantap sekali. Saya tidak akan update terlalu dekat karena saya takut mengganggu para pekerja, jadi di kejauhan sini aja ya. Di sini juga udah mulai terlihat
Setelah ini rencananya saya akan update ke tempat-tempat yang lain untuk memberikan sudah sampai tahap mana untuk progres reaktivasi jalur Cibatu Garut ini. Jadi bagi teman-teman khususnya subscriber Cowboy Sepur, tolong jangan di skip ya iklannya, karena dengan tidak di skip iklannya berarti teman-teman telah mendukung Cowboy Sepur. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.